Saudara, hitanan massal dilakukan untuk para anak-anak yatim piatu dan kurang mampu di kawasan 26 Ilir Palembang. 125 anak dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu hari ini mengikuti sunatan massal yang digelar di kawasan 26 Ilir Palembang. Selain mengadakan sunatan massal, turut pula diadakan kegiatan donor darah. Menurut Ruspa Puspita, penyelenggara hitanan massal, kegiatan ini sudah berlangsung selama 2 minggu dengan target anak-anak yatim dan warga kurang mampu. Dibukanya sudah 2 minggu. Sampai hari ini masih ada yang daftar. Iya, kita mengadakan sunatan massal sebanyak anak 125 ini dari 18 kecamatan dan 4 kabupaten. Insya Allah bulan tahun depan kita mencapai target lebih dari 120 tadi ataupun 200 untuk 17 kabupaten. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti merasa bersyukur dengan diadakannya hitanan massal gratis ini. Oh, sangat terima kasih kami bagi yang tidak mampu ini, ada sunat massal ini. Te ininian pokoknya terbantunya. Tujuh tahun. Selain di Kecamatan 26 Ilir, kegiatan sosial sunatan massal ini akan berlangsung di beberapa kecamatan lain di Kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.